Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga semua sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan channel Yuni Arum. Kali ini Yuni Arum mau memberitahukan kepada kalian ya, bahwa Hong Kong saat ini coronanya lagi merebak. Jadi aku sekarang lagi antri tes swab ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku sih nggak mau karena keadaannya panas banget. Ya Allah, di sini itu super panas ya teman-teman. Walaupun panas seperti terbakarnya api ya, tapi aku tidak bisa menolak kemauan majikan saya ya teman-teman. Soalnya majikan saya itu menolak ya supaya ikut tes swab. Yang pertama itu tes swab saya alhamdulillah sudah negatif ya hasilnya, tapi ini yang kedua harus ikut lagi. Tapi kalian tahu teman-teman, lihat keadaannya seperti ini, panasnya minta ampun teman-teman. Ya Allah, ini aku urutan ke nomor 100 ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, swear panas banget teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Ya namanya TKI ya, kita itu harus turuti apa kata majikan ya, asal bagus ya teman-teman. Karena ini kan ya bagus pula kalau nanti kita hasilnya negatif. Ya alhamdulillah nih, ratusan orang ya teman-teman. Nah ini aku dapat urutan ke sini ya teman-teman. Panas banget teman-teman. Nah ini ya teman-teman saya ya. Jadi kalian yang mempunyai majikan memaksa untuk ikut tes ya, syukur-syukur aja ya, karena majikan tersebut berarti perhatikan ke kita supaya kita tetap sehat ya. Dan ini selain kemauan majikan, tapi karena pemerintah Hong Kong mewajibkan untuk seluruh TKI ya yang ada di Hong Kong harus melakukan tes. Nah seperti ini teman-teman. Panas banget, pol panas. Nah, inilah cerita TKW Hong Kong ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga TKI dimanapun berada ya, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, maupun Arab Saudi dan semua negara lain ya, Amerika, Inggris dan semuanya ya, pokoknya saya doakan semoga bebas dari corona ini ya teman-teman. Nah ini aku tunjukin ya teman-teman. Nah itu ada berapa, ada empat ruangan. Jadi nanti kayaknya ini akan lebih cepat daripada minggu lalu ya teman-teman. Nah seperti inilah cerita TKW ya teman-teman, seperti ini ya. Nah dan bersyukurlah kalian yang mendapatkan majikan yang baik ya. Majikan yang baik itu seperti apa? Nah ya perhatian ke kesehatan kita ya teman-teman. Kita sakit, kita apa, kita disuruh berobat. Nah, ya alhamdulillah majikan saya itu baik ya teman-teman. Jadi kalau masalah kesehatan, insya Allah majikan saya selalu perhatian ya. Nah seperti ini ya teman-teman, panasnya minta ampun, tapi nggak masalah, tetap semangat ya. Oke, mungkin cerita TKW kali ini sekian dulu ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam sukses untuk semua. Tetap semangat.